Udah banyak tuh. Iya. Lumayan lah. Kita ini sudah putar-putar 2 jam di sini di Jakarta ini, belum dapat juga penumpang. Susah juga ternyata kita mengojek di Jakarta ini. Ini kayaknya sudah banyak, sudah bisa pulang di rumah itu. Sabarlah. Kalau sudah rezeki, nggak akan bakal kemana. Tapi kita mau makan apa? Masalahnya ini makan apa nih setiap hari kalau begini terus ini? Aduh. Bensin habis, uang tidak ada. Kan gampang, di situ kan ada warung. Bisa ngutang. Ah, itu masalah. Masalahnya kita ini dengan muka-muka yang keras begini, bukannya kita dikasih utang, dikasih gratis nanti dikira preman. Langsung tak, kasih gratis makanannya. Tahu ini. Oh iya. Tahu kan pengojek baru di sini. Sudah apa belum Jakarta? Kalau hanya Jakarta, kecil. Gimana wong kamu? Tempat-tempat di sini saja kamu belum tahu titik-titik positif. Ada titik-titik potensial yang mesti kamu hafal di sini. Di mana itu? Gimana? Contoh, kalau di belah sini ada Tugu Pancoran. Ada Patung Tani. Ada Tugu Monas. Terus ada lagi Bundaran HI. Hafal enggak itu? Pasti seputar Jakarta kalau hanya titik-titik itu. Nah, itu sederhana itu, kecil-kecil. Jangan begitu. Kamu begitu lepas dari titik-titik itu, nanti kamu sudah nyasar kemana-mana. Bisa ke Bogor, bisa ke Depok, bisa ke Bekasi, bisa juga sampai ke Tangerang. Tapi tidak ada yang sampai ke Muna begitu, nyasarnya langsung kita sampai di Muna begitu. Ah, sialan kau. Ada penumpang tuh. Oh, cek pak. Eish. Gimana? Iya, kau ambil lah. Aku sudah banyak ini. Sip. Terima kasih lah kalau begitu. Oke. Mau kemana mbak? Mau ke Monas pak. Pengen jalan-jalan ke sana. Monas. Oke, naik. Tahu jalannya nggak pak? Hanya Monas. Ini tukang ojek lintas samudra. Jangankan Monas, Makassar, Kendari, Muna, Buton, Papua, Ambon, Maluku, saya antar. Wis gas layo Pak Buru. Oke. Halo, assalamualaikum Pis. Eh, bagaimana kabarmu sekarang? Wih, alhamdulillah masih kerja ketemu klien. Ya, biasa kalau kita hidup di kota dan di pekerjaan kita ketemu klien begitu. Eh, kok sudah sukses sekarang Pis? Beda kasihan dan kita ini masih baku hantam dan kebun. Ah, semua pekerjaan itu bagus kone, yang penting halal. Betul juga itu, tapi kalau kerja di Jakarta begitu kan enak. Tiap hari bisa lihat gedung tinggi. Sama juga di kampung itu, tiap hari juga bisa lihat pohon tinggi. Saya lanjut dulu, ada klien tuh, saya mau lanjut meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tenang, Mbak. Ini semua pasti akan teratasi kalau sudah ojek lintas samudra yang menangani. Ini hanya persoalan waktu. Alah Pak, persoalan waktu gimana? Dari pagi kita jalan loh, sampai sore ini belum nyampe. Tenang, Pak. Sebentar lagi kita akan temukan. Gak muter-muter kayak kipas angin, gak nyampe-nyampe lagi.
masuk lintas samudra, kuasai Jakarta. Apa susahnya sih, Pak, jujur? Nih, lihat nih, kakiku lecet semua loh, pegel-pegel. Mana mau tanggung jawab bapaknya? Ini kita ini sama-sama apes. Curiga dari tadi banyak tuh loh, keluar, lupa baca doa. Apa? Jadi bapaknya tuh nyalain saya? Bapak tuh yang gak tahu jalan. Jangan-jangan bapak ini bukan tukang ojek ya? Aku-aku doang lagi. Bukannya prihatin, malah ngomel-ngomel. Gak ngerti perasaan orang lagi susah apa? Alah, gak jelas bapaknya nih. Udah muter-muter, gak nyampe-nyampe tahu. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga di Monas. Ini udah nyampe. Mana iya. Monasnya? Itu. Monasnya mana? Kan ada Monas di atas. Lapangan Banteng, bukan Monas. Bo. Kok lewat itu cepat? Gimana? Tidak. Lapangan Banteng, kira. Dulu. Bukan Monas. Ah, udah lah, aku pergi aja. Uangnya? Mengocek nggak bener. Waduh.